Hai semuanya, balik lagi channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bikin my series daily makeup routine. Kalau kalian udah nonton video aku yang ini, itu adalah makeup routine aku kalau misalkan aku lazy seperti judulnya, kalau aku lagi gak ada waktu dan males. Nah, kalau ini adalah daily makeup routine aku kalau aku lagi banyak waktu dan aku lagi niat. So in this video we're just gonna chill and putting on our makeup together. So yeah, without further ado, langsung aja kita ke videonya. Nah, untuk base-nya aku gak bakal pakai primer atau ya kayak primer makeup gitu sebelumnya, karena biasa daily makeup aku gak terlalu peduliin primer. Paling aku biasanya pakai morning skincare rutin aku aja, dan aku tadi udah pakai. Aku juga tadi udah pakai sunscreen, makanya ini muka aku kayak sangat glowing. Nah, aku langsung aja lanjut ke foundation. Foundation yang aku pakai juga sehari-hari biasanya nggak yang tebel gitu, kayak si Bourjois Healthy Mix Serum Foundation. Ini adalah foundation salah satu foundation terfavorit aku dari dulu banget aku mulai makeup sampai sekarang aku masih suka banget. Ini aku shade-nya 52 vanilla. Ini tuh kerasanya kayak bukan foundation, dia langsung nyatu sama kulit, kelihatannya tuh healthy glow gitu. Jadi bukan glowing yang kayak lebay keringetan berminyak gitu. Nggak, ini kelihatannya healthy banget seperti namanya. Jadi kulit kita makin kelihatan bagus. Itu juga dia semakin ada di kulit kita semakin bagus gitu loh kelihatannya. Nggak bakal jadi cakey. Entah banget. Bayangin aja ini kayak tinted moisturizer yang lebih ada coverage tapi nggak bikin kulit kerasa berat gitu. Bakal blend pakai brush ini dari Aries yang angled foundation. Kan banyak yang bilang kalau di lazy makeup rutin aku itu adalah makeup kalian kalau niat. Ini mungkin buat kalian lebih ke special event makeup kali ya. Biasanya kadang kalau aku lagi gak pengen pakai concealer, aku gak pakai lagi. Cuman for the sake of this video, aku bakal pakai concealer sedikit. Jadi aku bakal campur dua shades dari Rose All Day Realist Lightweight Concealer. Ini packagingnya seperti ini. Aku campur dua shade karena yang satu tuh fair agak terlalu terang buat aku. Jadi aku campur fair and beige. Aku biasanya campur di tangan aku dulu di sini. Dan aku langsung tap-tapin aja dulu ke under eye, hidung aku di tengah sini. Biar sekalian nge-highlight juga. Aku bakal blend pakai brush yang sama. Next aku bakal pakai cream blush. Aku lagi cinta banget pakai cream blush, nggak tahu kenapa. Jadi aku bakal pakai makeover Hydra Stay Liquid Tint Blush. Ini yang shade-nya nomor 3, Soleil. Kayak cantik banget, kayak pink, tapi bukan pink yang kayak bikin sakit mata gitu loh pinknya. Ini tuh pinknya sangat adem. Aku juga taruh di tangan dulu sedikit kayak gini. Aku tap-tap di jari aku dan aku apply. Apply sedikit-sedikit aja, di gini-gini dibagi dua sambil di blend. Gue taruh dikit di hidung dan di dagu sini. Aku tahu banget kelihatannya kayak agak too much, tapi after kita taruh powder dia bakal lebih toned down banget. Ini aku bakal pakai dari MAC yang Studio Fix Perfecting Powder yang shade-nya light. Oke, so far kayak gini. Sekarang aku bakal lanjut ke alisnya. Sama aja kalau misalkan aku daily makeup rutin, mau aku lagi niat juga aku kayaknya nggak bakal pakai bronzer, contour ataupun highlighter gitu karena kayak agak kelihatan too much. Jadi aku bakal pakai alis aja, makanya langsung. Untuk alis aku masih tergila-gila dengan Clea Micro Brow Definer. Ini yang shade-nya chocolate karena perfect banget buat rambut alis aku. Pastinya nggak lupa untuk ngeset, aku bakal pakai Benefit 24 Hour Brow Setter. Jadi favorit aku dari dulu, untuk ngeset tuh dia bakal tahan seharian. Buat eyeshadow-nya, aku bakal pakai dari Charlotte Tilbury. Ini yang Pillow Talk Palette, ini ada 4 shades. Pakai yang si coklat ini. Nah, aku taruhnya tuh di pinggir-pinggirnya dulu. Jadi di sini,
sama di sini, sama aku taruh sedikit di bagian crease-nya. Baru aku lanjut ambil shade yang ini, aku taruh di bagian tengahnya dan di inner tear duct. Gak lupa juga aku taruh di ujung matanya, di bagian bawah. Aku bakal jepit bulu mataku dulu sebelum pakai maskara, dan maskaranya seperti biasa aku bakal pakai dari L'Oreal yang telescopic mascara yang warna biru ini. Bisa dilihat sendiri ya guys perbedaannya. Ini yang nggak pakai sama sekali, ini yang udah dijepit dan pakai maskaranya. Dia menggila banget, bikin bulu mata tuh super lifted. Aku cinta banget sih. Untuk bibirnya aku bakal pakai dua shades dari si Roman Juicy Lasting Tint. Aku bakal ombre gitu, jadi yang satunya warna Mule Peach, satunya lagi warna Almond Rose. Baru kita pakai si Almond Rose, pakai di bagian dalamnya. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari my serious daily makeup routine. Kalau aku niat banget, tahu mungkin buat kalian ini too much buat daily makeup routine, but let a girl live, okay? Okay guys, jadi segitu aja buat video kali ini. Thank you so much for all your support, and I will see you guys in my next video. Bye bye.